Mengejutkan. Fakta baru yang ditemukan pakar telematika Roy Suryo di video syur mirip Gisel. Pelaku wanita mesum itu GA. Polisi, silahkan tindak lanjuti ini. Video mesum mirip penyanyi jebolan Indonesian Idol, Gisela Anastasia terus bergulir. Kehebohannya saat ini kian menjadi-jadi, kini sudah masuk ranah kepolisian. Pakar telematika Roy Suryo memberikan analisis mendalam setelah melakukan berbagai kajian. Roy Suryo mengungkap fakta baru terkait video syur mirip Gisela Anastasia alias Gisel. Dia mengatakan bahwa video berdurasi 19 detik itu merupakan asli atau bukan hasil rekayasa digital. Hal itu diungkapkan Roy Suryo dalam cuitan di akunnya di Twitter. Tweets, meski video 19 detik mirip artis GA yang beredar ini adalah hasil retake, namun ini tetap video asli dan bukan rekayasa, tulis Roy Suryo. Roy Suryo bahkan menunjukkan bukti bahwa video tersebut bukan editan atau tempelan. Karena di detik ke-8 dan 14 terdapat flare lampu. Tanda bukan fake video atau tempelan. Lanjut Roy Suryo. Dalam unggahannya dia juga menyertakan video tersebut namun sudah dalam keadaan terpotong. Catatan, video ini sengaja di-crop atau sensor sesuai Undang-Undang Pornografi nomor 4408. Tutupnya, Roy Suryo mengambil foto Gisel dari laman Instagram dan membandingkannya dengan pemeran wanita di video panas menggunakan sebuah aplikasi. Beberapa bagian tubuh seperti mata, hidung, hingga ukuran mulut pun dibandingkan dengan Matrix. Dari IG dia itu, kita mencoba mencari profil dia, kemudian diproporsikan dari video itu, kemudian dibandingkan dengan Matrix. Artinya, itu diperbandingkan, mata dengan mata, hidung dengan hidung, ukuran mulut, dan lain sebagainya. Kemudian, dimasukkan dalam software. Ada banyak software, salah satunya adalah Face Comparison. Ungkap Roy Suryo. Setelah menunggu perbandingan, Roy Suryo pun mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kemiripan antara Gisel dengan pemeran wanita di video panas tersebut di atas 70%. Hasilnya ketemu antara 72% hingga 74%. Tentu saja angka tersebut tak didapat Roy Suryo dengan cara mengada-ada. Pakar telematika berusia 52 tahun ini membacakan hasil dari serangkaian metode ilmiah yang telah dilakukan. Hipotesis saya sebesar 72% hingga 74% yang menyatakan bahwa sosok wanita dalam video 19 detik itu adalah kalau kita uji dari sampel artis GA, itu hasilnya 72 hingga 74%. 72% sampai 74% itu bukan mengada-ada, tapi bukan juga angka yang kecil. Karena itu adalah angka akurat atau ilmiah. Saya tidak mau membesar-besarkan angka, faktanya begitu. Tak hanya menggunakan satu metode, Roy Suryo juga mencoba membuat pengujian lain. Kali ini, ia melakukan penelitian dengan metode face match. Face match yakni sebuah metode yang dilakukan dengan menggabungkan dua wajah yang ada. Lagi-lagi, Roy Suryo mendapatkan hasil yang mengejutkan dari analisanya. Ketika menyatukan wajah Gisel dengan pemeran wanita dalam video, hasil yang didapat yakni match. Yang menarik adalah, artis GA ini kalau diperbandingkan dengan video yang ada, ini ternyata bentuk bibirnya menjadi match. Saya hanya bisa mengatakan demikian, ujar Roy Suryo lebih lanjut. Roy Suryo pun memberikan saran guna keperluan analisa mendalam dari pihak kepolisian bahwa tai lalat, warna mata bisa jadi petunjuk utama. Lalu warna kulit juga bisa petunjuk awal untuk diuji lebih lanjut. Kalau pada awal kita baru bisa mengatakan ini mirip, sekarang sebenarnya bukan soal mirip lagi, tetapi sampel ini sudah bisa digunakan sebagai petunjuk untuk kepolisian, ungkap Roy Suryo. Bagaimana menurut pendapat Anda?